tutorial cara okulasi bibit jeruk. Iya, cukup tali meneh. Iki dorong harus jempol terus. Baru kok cerah kuraku, munafik mau. Seret menunggu. Iki tincap meneh sar. Wes iki tincap meneh. Nah, cukup tali setan aja. Oke. Waduh men, ini kok jenenge kok. Ini jadi kita sedang praktekin anak magang tutorial cara okulasi jeruk. Ini gigi cici loro proses penalian baru ini terus mudun terus ini, tapi ini buka terus. Nah angel kamu yuk ini lagi cono ini kita cekeling ini tarik neh kita cekeling meneh tarik meneh cekeling meneh kita cekeling meneh. Nah setengah-tengah harus kenceng ini gigi nggak bakal ceblok ini terus muter ini gigi aku. Nah setengahnya sor arep yang bundel-bundelnya nggak popo tap. Jos. Temennya kita titik nunggu orang. Sudah dipahami. Mana dia bertitik? Jadi seperti itu. Ini kita contohin hasil okulasi ya teman-teman. Nih di tempat kita nih. Kita contohin dulu yang sudah jadi di durian. Ini kalau contoh yang sudah jadi nih. Nih hasil okulasi. Ini kalau durian ya. Kalau jeruknya kita masih proses. Tunggu 1 bulan. Nih. Ini contoh yang sudah kita okulasi. Nih teman-teman. Ini dewe toh. Masa ora iso. Entres. Kita menggunakan entres jeruk BW. Sing api arta enggo. Api isat. Nah, sitok kuwi wae. Wah, apik nek iki. Iki dagawan-gawan ngene iki ngene sat yo. Iki ngene enggak iki mantap. Yang ingin cari bibit bisa langsung ke tempat saya di Lampung. Tepatnya di Pekalongan ya. Oke, mantap. Mare iki mare rada keras memang. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.